Neng. Cepet buruan. Keburu kabur ntar. Buruan. Ayo serang. Serang. Jadi kamu suka otomotif, Mil? Ya, begitulah kira-kira. Sama dong. Saya juga suka. Berarti kita satu hobi dong. Naga. Dari mana kamu tuh rumah saya? Naga gitu. Jangan panggil naga kalau saya nggak bisa ngelacak di mana rumah kamu. Tajam juga penciumannya. Oh iya. Gimana kabarnya perempuan yang ketemu di tukang bubur itu? Oh, Feni. Ya mah cuma temen doang. Saya juga kurang tahu kabarnya sekarang. Cuma temen? Iya. Mil. Gimana kalau saya anterin ke bengkel? Jadi kamu gak usah bawa motor. Yuk. Ke bengkel? Dianterin sama kamu gitu? Iya, saya anterin. Ngapain sih naga kesini? Kok bisa-bisanya Mila kenal sama si naga? Wah, bahaya ini, gawat ini. Mila dibonceng sama naga lagi. Aduh. Mila! Bahaya. Salah. Aduh, kalau saya kejar si naga, nanti kebongkar. Saya ketua geng Pak Sumar, Pak Amprok nanti. Wah, ini kayaknya mesti bikin strategi baru, bahaya nih. Waduh, pusing nih. Wah. Akang, hari ini Akang kelihatannya berseri-seri, pisan wajahnya ganteng pisan. Ya iya berseri-seri, udah bisa pakai sepatu lagi nih. Kaki udah sembuh. Kenapa nih bunyi-bunyi begini nih? Biasanya kalau mau nyuji begini nih, ada maunya nih. Ya, iya tuh. Selalu ingat kalau urusan begituan Maya. Nih, ah. Nuhun Kang, Akang muni kasep. Pisan muni ganteng, Neng sayang banget sama Akang. Ah, kasep ganteng mah dari dulu, dari lahir. Makanya Neng mau dinikahin sama Akang. Bos. Halo, Bos. Halo, Wisesa. Gimana, Bos? Kang, nuhun ya. Wisesa. Ini darurat, Wisesa. Si Naga sudah mulai bawa kabur si Mila. Ya, kamu harus cari sekarang si Mila sampai dapat. Oh, iya. Siap, siap. Siap, Bos. Waduh, ada urusan lagi nih. Uang habis lagi. Kalau itu masih ada. Dua ribuan unggul. Nah, tenang aku lah. Bisa juga kan buat beli gas. Udah banyak belum? Guys? Mana dia? Tadung, 20.000. Ayah. Mana yang itu? Kang Adung, Kang Ayat, secara independen saya punya usul. Ya, puntennya Kang. Sok weh atulah kalau punya usul mah, ngomong aja. Nanti saya tampung. Habis itu saya buang. Oloh-oloh, si Kang Adung bercanda saja. Iya, biar secara persuasif. Jadi, begini seluruh pedagang sini, bagaimana kalau pakai seragam? Iya, biar mirip boy band begitu.
Teu perlu atuh Kang, ngapain pakai seragam segala dah. Dah kalian juga dagangnya beda-beda. Lagian Kang, kieunya di Indonesia tuh udah kebanyakan partai, udah kebanyakan organisasi. Liar atuh kalau kebanyakan seragam. Ayo tuh, nuan Kang. Mila. Tumben dibonceng. Kebetulan satu arah. Oh, yaudah yuk masuk. Yuk. Halo bos. Ya. Bener bos, si Mila lagi sama si Naga bos. Sekarang ada di bengkel. Ya udah sikat atuh, jangan lama-lama. Wah, nggak bisa main sikat begitu atuh bos. Kamu takut, hah? Kecing, hah? Weh, masa saya nggak berani sama si Naga? Ya kecil. Tapi karena ada si Mila, ntar kalau si Milanya nanti ngebantuin si Naga, hah? Masa saya mukul si Mila? Saya butuh teman aja pokoknya bos. Itu namanya kamu takut, Wisesa. Aduh, ya udah, nanti saya kirim pasukan. Tunggu di sana, tunggu. Hah, punya anak buat belagu. Jadi kawer gini atuh ini teh pusing, deg-degan begini. Duh, aimai. Aduh, sepi amat ya ini. Penumpang nggak ada satupun. Hari naon ieu tehnya? Hari libur? Bukan. Atau orang-orang dilarang keluar rumah kali? Atau dilarang naik angkot? Sudah banyak yang punya mobil meureun orang-orang teh mau macet-macet daripada naik angkot. Nah, ada budak satu, anak kecil lumayanlah penglaris. Ayo Jang, sekolah Jang. Ah, sok rajin sekolah Jang. Kali mana tuh pasukan teh? Keburu kabur si naganya tuh. Lama sekali dari tadi tunggunya. Macet tuh. Macet. Si naganya di dalam. Cepet, buru, serang. Kamu nggak ikut serang gitu? Ayo tuh barang meninggal. Sikat tuh. Saya banyak kerjaan. Saya kan komandan ngurusin strategi. Udah buruan masuk serang. Senangkanya buruan. Tapi bos. Tapi. Gigit mereka. Hai. Deng. Cepet buruan. Keburu kabur ntar. Buruan. Ayo serang. Serang. Jadi kamu suka otomotif Mil? Ya begitulah kira-kira. Sama dong. Saya juga suka. Berarti kita satu hobi dong. Maju. Mau apa kalian? Ya Naga, sebaiknya kamu jangan deketin perempuan itu. Emang kenapa? Ada masalah? Masalahnya, kamu itu gak pantas. Gak deketin sama perempuan itu? Kamu kan pencepot ya? Pencopet. Copet. Nah, itu kamu nggak pantas atuh ngedeketin cewek itu. Saya nggak ada waktu berdebat dengan kalian. Sebaiknya kalian angkat kaki dari sini. Turun, serang. Ayah, jangan di situ atau pindah-pindah. Gelut yuk.
Ceng, hampura, Ceng. Hai, Asep. Ceng. Aduh. Aduh, Ceng, woi. Aman, Ceng, kalem. Aduh, Ceng. Kalau ada puyuh, Sep. Aduh. Ada apa kalian datang sini? Aduh, Naga, sebenarnya Mila itu adiknya Sanjaya. Demi Adang, Naga. Kabur, kabur, Sep. Kabur, Sep, kabur. Kabur, Sep. Kabur, Sep. Aduh, sepi banget ini penumpang. Cuma satu anak kecil lagi. Anak SD. Pak, stop, Pak. Oh, ada yang mau stop ya? Tunggu-tunggu deh, sebentar. Yo, turun. Ayo, turun deh, hati-hati deh, ya. Eh, adek, ongkosnya mana? Kok nangis? Saya nggak punya ongkos. Saya lapar. Bapaknya siapa nih anak tidak diurus, nggak dikasih makan. Mau pinter gimana disekolahin tapi nggak dikasih ongkos buat dan makan. Aduh, ya udah nih, Bapak kasih. Terima kasih ya Pak, saya doain Bapak jadi ganteng. Sudah dari lahir Bapak mah ganteng, Dek. Tolak pengusuran tanah makam kami. Kita tolak pengusuran tanah makam kami. Jangan sampai terjadi pengusuran tanah makam kami. Kita tolak pengusuran tanah makam kami. Jangan sampai terjadi pengusuran tanah makam kami. Tolak pengusuran tanah makam kami. Kita tolak pengusuran tanah makam kami. Mau kemana, Jang? Kita mau demo, Bah. Kita mau menolak pengusuran makam. Wah, bagus itu misi-misinya tuh. Hai, sok masuk, masuk. Siapa? Ayo, siapa? Ayo, ayo. Ayo. Basik. Nah, sih aku kasih. Menang banyak hari ini kayaknya, dong. Ceksah menang banyak. Itu. Pedagangnya oke masih sama. Gimana ceritanya dapatnya lebih banyak? Ya sarwa kena tuh. Kira lebih banyak. Puntennya ya. Mana teh? Bagiannya kudu bener. Kalau enggak bener bos Naga marah sih ya. Percaya atuh sama ayat menang we. Adung mah percaya sama Allah. Alhamdulillah. Tapi Allah percaya gak sama Adung? Insya Allah percaya lah. Amin. Iya ya. Ternyata Mila itu adiknya Sanjay. Apa benar kata orang kalau Naga bukan orang baik-baik? Tapi aku gak percaya. Hah? Apa urusannya? Kalau udah suka mah, gak peduli siapa yang ngalangin. Masa bodoh. Makasih ya udah nolongin kita. Kita kan wajib tolong-menolong. Kenalin, Naga. Mila. Nama yang indah.